Yo juragan, sekarang Om Jin ada di daerah Muara Karang dan sekarang Om Jin akan mengekspos sebuah tempat yang sangat legendaris. Om Jin sendiri sudah lebih dari 5 kali ke sini dan ada satu menu favorit yang ingin Om Jin ekspos untuk juragan semua. Apa itu? Mari kita obok-obok. Yo. Yo juragan, sekarang Om Jin sudah ada di dalam restoran Jia Xiang. Jadi nih, sorry ini kalau suaranya sedikit agak apa ya, bergema atau agak ribut ya, karena memang hiruk pikuk kegiatan di restoran ini sangat luar biasa juragan. Setengah jam kurang lebih Om Jin di sini itu semua karyawannya pada aktif juragan. Jadi tidak ada karyawan yang bengong, semuanya bergerak untuk melayani tamu. Oke, sekilas seputar restoran Jia Xiang ini adalah kunjungan kesekian kali bagi Om Jin. Kalau dihitung-hitung mungkin sudah lebih dari 10 kali dan Om Jin itu selalu memesan satu menu wajib di sini juragan. Nanti Om Jin akan expose menu apa itu. Kemudian restoran ini kapasitasnya luar biasa besar juragan. Jadi di sini itu ada 2 lantai. Lantai 1 itu ada sisi outdoor dan ada juga sisi indoornya. Kemudian lantai 2 juga sama. Jadi bagi teman-teman yang hobinya ngerokok, jangan khawatir, di sini disiapkan ruangan juga untuk bisa ngerokok gitu loh juragan. Kapasitas restoran ini mungkin sekitar 200 atau 300 orang masuk juragan. Ini luar biasa besar. Lokasinya ada di Muara Karang dan di daerah sini itu banyak banget kuliner-kuliner yang menarik. Tidak cuma hanya ada di restoran Jia Xiang, tapi di sekitar sini juga aduh luar biasa kulinernya banyak. Nah, jadi yang membuat Om Jin tertarik ke sini itu adalah ini pertama awalnya itu rekomendasi dari teman Om Jin. Jadi di sini banyak, kalau kita berkunjung ke sini juragan ya, banyak banget orang-orang yang sudah senior atau orang-orang tua yang datang berkunjung ke sini untuk menikmati hidangan khusus atau hidangan spesial di sini. Hidangannya nanti akan Om Jin expose. Jadi sementara Om Jin bisa informasikan hal ini dulu, restorannya luas banget, besar banget, kapasitasnya juga bisa ratusan orang. Kemudian hidangan yang disajikan juga beraneka ragam, mulai dari minuman hingga makanan. Hingga ada juga apa ya, seperti breakfast gitu loh juragan. Jadi kayak roti-roti kecil atau seperti kayak tos gitu juga ada di sini. Nah, kemudian tempatnya nyaman banget. Yang susah itu cuma satu juragan, parkir. Namun ya, susahnya itu bukan karena nggak ada lahan parkir. Lahan parkir itu ada banyak, tapi selalu penuh rata-rata. Dan restoran Jia Xiang ini buka dari jam 6 dan tutup itu kurang lebih jam 2 juragan. Ya, jadi kalau juragan ada di sekitaran daerah Muara Karang, Kuit, coba aja berkunjung ke daerah sini dan akan Om Jin tunjukkan apa yang istimewa di sini. Yo. Yo juragan. Jadi ini adalah menu spesial yang ada di Jia Xiang. Om Jin kalau kesini selalu memesan ini juragan. Wah, tentu juragan sudah tahu apa ini ya. Ini adalah kopi susu juragan. Jadi kalau kita aduk, ini mungkin masih ada susunya sedikit juragan. Wah, ini adalah menu spesial dan boleh dikatakan ini mungkin adalah kopi susu terenak di Jakarta yang Om Jin pernah nikmati. Jadi dari berbagai tempat legendaris untuk kopi susu, disinilah tempat terbaiknya. Ya, menunya datang lagi juragan. Pesta baru saja dimulai juragan. Nah, jadi ini adalah menu tambahan yang Om Jin pesan. Nah, Om juragan bisa lihat ya, ini adalah kaya tos. Jadi ya, roti panggang yang dicampur oleh selai-selai. Nah, rasanya itu biasanya manis juragan tuh. Mantap sekali. Oke, ini kombinasi yang sangat maut juragan. Ada kopi susu dan juga ada kaya tosu. Oke juragan, ini nggak bisa lama-lama nih. Ini harus segera dinikmati. Dan untuk secangkir kopi legendaris ini harganya termasuk masih lumayan terjangkau juragan.
Jadi kalau nggak salah ini harganya 25.000 juragan. Nanti akan Om Jin cek lagi ya, apakah benar harganya 25.000. Wah, mantap sekali nih. Oke, Om Jin eksekusi dulu sekaligus mereview ya juragan ya. Yo. Yo juragan, jadi ini momen yang ditunggu-tunggu, review kopi susu legendaris dari Gia Siang. Jadi aromanya ini, aduh juragan, aduh gak salah, ini the best kopi susu di Jakarta juragan. Jauh-jauh nyari keliling ternyata adanya di sini. Oke, kita coba ya. Wah, ini mengganggu banget nih. Jadi juragan, aromanya strong banget juragan. Jadi kopinya ini sesuai dengan keinginan Om Jin. Jadi kopinya 70%, susunya 30%. Kombinasi dari kopi susunya ini sudah sangat pas banget juragan. Aduh, ini luar biasa ini. Ini saya nggak bisa banyak testimoni juragan. Bagi saya ini adalah the best kopi di Jakarta. Jadi mending juragan datang aja. Kalau juragan suka kopi yang strong, coba ini kopi susunya di sini. Karena dari sekian banyak kopi susu yang boleh dibilang sangat populer dan legendaris di Jakarta, rata-rata dia tuh taste-nya itu agak soft loh juragan, agak-agak apa ya, agak lembut gitu loh. Jadi bagi orang yang suka kopi yang strong, ini yang paling pas. Jadi ini nih benar-benar sempurna. Kalau di lidahnya Om Jin, ini sangat sempurna banget. Bahkan Om Jin bisa bilang ini sangat bersaing dengan kopi legendaris dari Pontianak yang miliknya Aceh Kasiang. Jadi taste, baik itu taste-nya, baik itu komposisi kopi dan susunya dan aromanya, ini luar biasa. Ini bersaing dia juragan. Jadi kalau di Jakarta, karena Om Jin sangat menikmati yang namanya kopi susu, bagi Om Jin dengan adanya kopi susu Gia Siang ini sudah melepas dahaga yang luar biasa banget juragan. Akhirnya ketemu juga kopi susu yang benar-benar sesuai dengan lidahnya Om Jin. Ini luar biasa. Untuk hidangan lainnya seperti ini ya, kayak tos ini, kemudian makanan beratnya kayak kue tiao dan lain-lain, itu juga luar biasa juragan. Om Jin kalau kesini misalkan dalam posisi lapar, selain pesan kopi susu, itu pesan kue tiao-nya. Jangankan kue tiao daging juragan, kue tiao telurnya aja itu sudah aduh mantep banget. Apalagi jika juragan suka yang tekstur kue tiao-nya kenyal-kenyal dan ada sedikit aroma gosong, nah ini tempat yang luar biasa deh juragan, enak banget. Oke juragan, Om Jin menikmati dulu. Yang jelas ini sangat recommended banget bagi Om Jin, ini adalah kopi susu terbaik. Salam kopi susu.
Yo juragan, jadi ini adalah testimoni final juragan dari Om Jin. Kalau juragan lihat wajahnya Om Jin sangat happy banget karena apa? Jadi karena hati ini sangat terpuaskan. Jadi ibaratnya seperti jomblo yang ketemu pasangan juragan. Jadi Om Jin sangat bahagia dan sangat terpuaskan karena di kopi Jia Siang ini Om Jin tuh benar-benar menemukan yang namanya the best kopi di Jakarta. Jadi momen ketika menyeruput kopi Jia Siang ini, kopi susunya ini persis sama dengan momen ketika Om Jin menyeruput kopi favorit Om Jin di Pontianak, yaitu kopi Asiang. Nah, jadi untuk testimoni final tetap nggak berubah, the best, sangat recommended, wajib kesini. Kemudian tadi Om Jin akan tambahkan sedikit informasi mengenai restoran Jia Siang. Jadi restoran ini sangat nyaman juragan, meskipun ya, meskipun suasana atau wujud dari restoran Jia Siang ini tidak tradisional banget, tidak seperti warung-warung kopi yang biasanya Om Jin nikmati. Jadi ini sudah kayak modern banget, sudah ibaratnya sudah kayak restoran lah, benar-benar restoran, sudah bukan kedai, sudah bukan warung lagi, namun sudah restoran. Meskipun suasananya sudah modern, namun momen-momen menikmati kopi seperti di kedai kopi tradisional itu masih dapat juragan. Dan di sini kalau juragan lihat, kalau juragan datang di sini itu, aduh, tempatnya apa ya, boleh dibilang banyak senior-senior, banyak orang-orang tua, orang-orang sepuh yang benar-benar setahu Om Jin ya. Jadi kalau sudah ada orang-orang tua duduk nongkrong minum kopi, itu biasanya tempat kopinya pasti enak. Kenapa? Karena lidah mereka itu adalah lidah yang boleh dibilang zaman dulu itu belum ada namanya kopi kekinian yang dicampur ini itu. Jadi murni lidah mereka itu sudah mengenal yang namanya kualitas kopi, aroma kopi, dan cita rasa kopi. Jadi ketika ada suatu tempat warung kopi dan di situ banyak orang-orang tua, orang-orang senior yang menikmati kopi sambil ngobrol, sambil hahahihi, sambil bercengkrama, itu biasanya tempat kopinya enak. Dan di Jia Siang ini, selama Om Jin kesini, Om Jin memang sering banget ngelihat banyak tempat duduknya yang sudah diisi oleh baik itu keluarga, orang-orang muda, dan juga orang tuanya juga banyak juragan. Jadi benar-benar kalau bagi Om Jin, ini benar-benar luar biasa. Dari kopinya luar biasa, suasananya luar biasa, meskipun sudah modern ya, harganya juga tidak, ya bagi Om Jin ya masih terjangkau lah. Dengan kualitas yang disajikan atau kualitas yang didapatkan, harga segini sangat worth it juragan. Oke, demikian dulu testimoni Om Jin. Jadi ya sangat recommended, toiletnya pun bersih banget, ruangannya juga yang indoor itu full AC, jadi sangat nyaman meskipun suasana agak panas ya. Ini juragan lihat di luar itu mataharinya terik banget, jadi meskipun agak panas, namun di dalam itu masih nyaman lah, masih nyaman. Tidak sejuk-sejuk banget, tidak dingin banget, tapi oke lah, masih oke. Demikian dulu saran dan rekomendasi Om Jin. Cobalah datang ke Kopi Jia Siang. Salam Kopi Susu.